right sekarang Along tengah pasang benda cover. Sebab owner ni dia baru cat kereta ni, so dia nak kena pasang benda ni lah untuk jaga. Ini langkah-langkah kita yang buat dekat Different Motorsport supaya kita menjaga cat supaya tak kena minyak-minyak. Okey Long, bahagian atas apa yang kita nampak problem ni Long? Dia owner ada bawa termembak. So problem dia yang ni DP valve dia ada problem. Sebab apa? Pressure tak ada kan? Lepas tu dia bocor. Oh, alright. Nampak guys, ada minyak. Sepatutnya so, tak ada minyak. Cakoi. Cakoi problem. Cakoi dah kosong. Dah pecah. Dah pecah. So kita tukar yang baru lah. So check. Check dia punya cam follower. Cam follower dia. Itu penting. Okay, bagian ni. Tukar itu. So guys, stay tune. Korang tengok progress ni. Aku mungkin tak dapat nak ambil gambaran yang sepenuhnya pembaikan dia. Tapi kita just bagi tahu kat owner, kalau owner tengok channel ni, ini adalah problem-problem yang kita dapat detect lah. Satu, dua. Tengok guys, ada minyak lah. Patutnya tak ada minyak tu kan. Lepas tu kita tag, check dia pula dia punya ni cam follower dia. Lepas tu dengan kita tukar yang ni, dia ada problem. Alright gang, korang boleh datang ke Different Motorsport untuk checking. Kalau korang rasa kereta korang tu tak berapa nak sedap, kita datang boleh datang check. Check percuma. Kalau korang nak Different Motorsport, orang kata apa, take over untuk baik pulih, korang boleh Roger Pa'an ataupun Wak Yar. Aku akan letakkan nombor Wak Yar dengan Pa'an dekat video ni. Korang boleh WhatsApp. Jangan call lah WhatsApp. Takut call nanti tak angkat. So korang WhatsApp, korang tinggalkan pesan je. Okay, lepas tu kita tengok kat sini Long, dia punya coolant dia kering nampak je. Macam tak cukup ke dia pakai air kosong je ni? Coolant dia tak ada nampak kan? Coolant nampak macam tak ada. Mungkin dia pakai air sahaja. Patutnya kita kena pakai 100% 100% coolant. Okay, kita dah nampak dah apa yang problem dia. So guys, stay tune. Jangan lupa subscribe. Subscribe korang untuk membantu aku untuk membinakan lagi konten-konten yang hasil yang best untuk korang. Alright gang, dia punya ni pun aftermarket, dia punya brand. Okay guys, kalau orang kena nampak, dia asal dia colour dia warna putih. Engine bay dia warna putih, tapi dia cat bahagian luar sajalah. Dia punya bonnet carbon fiber guys, carbon fiber. Memang mantap. Stay tune guys. Okay gang, kita ada problem. Problem lock nut tayar. Lock nut tayar kita cari tak ada. Kita terpaksa call owner lah, tanya lock nut disimpan kat mana. Mana lock nut dia? Okay, dia kata dekat bonet belakang tayar kita cari ya. Tak ada lock nut ni, tak boleh buka tayar guys. It's special nut. Alright guys, stay tune. Aduh, kita ada problem. Kita ada problem. Kita ada problem. Lock nut, owner cakap ada dekat rumah. Lock nut tak boleh tinggal kat rumah bang. Kena standby dalam kereta. Bahaya guys. Kena ada lock nut guys. Tak boleh, tak ada lock nut, tak boleh buka. Jangan, bahaya, bahaya. Jadi apa-apa tengah jalan, lock nut tak boleh buka, tayar tak boleh tukar, kena towing. Boleh tukar tayar, langsung-langsung kena towing. Bahaya. Bagi yang pakai special nut ni, special nut ni, korang punya lock nut kena tinggalkan dalam kereta. Kena tinggalkan dalam kereta. Jangan tinggal berasingan dengan kereta lah. Lock nut ni dia wajib ada dalam kereta. Bahaya guys. Kita tengok macam mana kita nak buka. Kita try tengok
lock nut yang ada dekat bengkel. Kalau boleh hang masuk, kita try buka lah. Okey guys, stay tune. Okey gang, tak apa. Aku try pakai aku punya lock nut kereta. Lock nut tayar aku untuk pas nak buka lock nut. Kita try tengok boleh tak? Boleh tak, gigi dia sama tak? 7 gigi. Payah bai nak cari. Acau, tak dapat nak membantulah owner. Sorry lah. Aku punya lock nut tak dapat membantu guys. Ha, lock nut aku ni 6 gigi. Ha, kalau korang nampak tu lah. Ha. Ini dah lock nut aku. Lock nut ni tak sama. Ni 6 gigi. Dia punya 7 gigi. Benda ni kalau korang especially yang tukar sport rim pakai special nut, benda ni korang kena simpan dalam kereta. Ke mana-mana kena bawa. Bahaya. Kalau apa-apa jadi, pecah ke tayar pancit tengah jalan ke, kau pergi workshop, workshop nak buka tayar tak ada, benda ni akan ambil masa lah. Silap-silap owner terpaksa post daripada JB post ke Different Motorsport. Kalau tak, tayar tak boleh buka. Okay gang. So sekarang kita menghadapi masalah nak buka tayar tak boleh, lock nut tak ada. So kita pakai, kita pasang balik lah. Kita tunggu owner hantar balik post ke macam mana lock nut tu kat kita. Barulah kita boleh proceed nak buat kereta dia. Kalau dah ada lock nut, dah boleh dah proceed hari ni kereta. Sebab bay dah kosong, kereta dia dah boleh masuk dah. Tak boleh progress buat. Okay gang, sekarang Pak An chief mekanik nak tengok kali kedua. Apa yang bocor Pak An? Geli ya bang, tengok ni bang. Geli, tak ada tai. Tai minyak. Oh yo, apa ni? Aduh. Ni apa ni bang? Ni. Pecah. Aduh. Pecah. Kita tak pakai dah, kita tukar yang penuh. Kita pakai penuh. So kita suggest kat owner lah. Tukar yang penuh punya. Tapi bang, saya rasa dia pasang terbalik ni bang. Betul, aku nampak terbalik. Sebab patutnya longkang ni duduk atas. Yes, betul, dia pasang terbalik. Sengit bai. Kalau korang tengok sengit. Sengit. Dia ikutkan original. Dia punya longkang ni dia akan duduk kat frames ni. Yes. Dia pasang terbalik. Sebab kat sini boleh nampak kan. Betul. Skru dia sengit. Dia touching ni nampak. So nasib baik tak makan tayar lah. Okay, kita dah nampak ada satu lagi. Apa ni longgar ni? Yang kat sini pun terbalik juga. Macam mana ni? Ni apa ni? Pemain JB. Ni apa ni? Aduh, longgar. Dah kita racun lah, ambil lah full system, DP exhaust. Betul. Alang-alang wakyar ada stok lagi ni. Itu yang aku cakap tu, dia buka tabung ni. Lepas tu welding tak cun. Ini welding pakai kaki ni. Aduh. Nanti kita minta Wak komen lah. Ini welding pakai kaki. Nanti kita panggil Wak, kita minta komen. Aduh. Lawak lagi pak welding bang. Aduh. Sayang. Check bushing belakang ni. Kita check bushing belakang eh. Alright, Pak An buka lampu, kita tengok bushing belakang. Okey dah lagi. Okey, ini okey. Bushing okey, cun lagi. Tak koyak sebelah sini. Okey, rasanya okey, tak koyak lagi. Kiri kanan okey, belakang okey. Dia spring dah tukar H&R adjustable ARC. Right guys. Mungkin dia dah dapat memang kereta dah macam ni. So Pak An check lagi apa yang problem. Owner cakap minta check 100%. Kereta buat je apa kau nak buat. Buat dia apa nak buat. Okay. So kita ni fuel filter kalau mana yang tak tahu. Ni fuel filter eh. Fuel filter ni yang tak ada fuel filter. Kena check selalu. Betul. Kalau tak nanti tersumbat ke apa ke, flow tak cantik. Right. Pak An, kita suruh tadi Pak An. Banyak tahi ah. Macam dia apalah ni nak mencuci ni. Kenoh nak mencuci ni. Lepas tu nak pasang balik, nak masuk grease tu, boleh tahan juga tu.
Tapi ini memang terbalik ni, confirm. Confirm terbalik. Memang betul pasang terbalik. Kita boleh nampak skru. Longkang ni dia duduk atas. Longkang patut duduk atas, bukan betul. Duduk bawah. Kalau dia original dia ada nombor tau. Nombor dia mesti duduk belah bawah. Yes. Kalau korang nak tengok ini dia OEM. Pasang ini barang OEM. OEM kan. Top brand. Kalau korang nak tengok dia terbalik tak terbalik, korang tengok kat channel aku, aku punya pasang macam mana. Korang boleh tengok. Ni pasang terbalik. Nampak tu sengit. Lari banyak ni, kan dia buat alignment ni. Tak dapat cu ni. Bagi buat alignment tak dapat ni. Pasang rigid pun tak jadi apa ni. Ini memang kena pasang rigid terus. Tu kita subscribe rigid lah. Wow, wow, wow. Kiri kanan lah, bush. Koyak. Lepas tu dia punya oil seal atas bocor. Hose okey lagi kan? O-ring tak ada ni. Tak ada o-ring. Yo. Turun luar. Alright, kita dah nampak dah. So nanti Pak An tengok balik. Bila lock nut sampai nanti barulah kita boleh buat kereta ni. Sekarang kita tak boleh buat apa. Stay tune. Okay geng, satu lagi kat sini kita nak bagi, minta Pak An bagi penjelasan lah berkenaan dengan minyak Liqui Moly . Liqui Moly sekarang ni banyak dekat pasaran yang cak ayam tipu punya. Kau boleh nampak kalau perbezaan dia, kau boleh nampak buka depan-depan dia dah nampak dah. So kita minta penjelasan Pak An. Ikutkan Liqui Moly datang mesti 5 liter bang. Ya betul, 5 liter. Lepas tu belakang ni korang kopek ni. Yo guys. Kalau ada je, kalau ada ni 100% original. So kalau korang nak beli dekat kedai spare part tu hati-hatilah. Try lah kopek dulu. Sebab sini ada tulis buku. So Liqui Moly ni dia akan datang 5 liter tau. Dia bukan datang 4 liter. Dia memang datang 5 liter. Dia dah betul dah tulis 5 liter tapi tak nampak macam 5 liter pun. 5 liter ni. 5 liter eh? 5 liter. So dia pakai 5.40 eh. So yang ni original ke ciplak? Original ni. Original. Senang je check ni . So kita dah beritahu cara macam mana kita nak check dia original tak original. Dia susah sikit nak kopek. Kalau terkopek ke yang bawah, bawah ni susah nak kopek. Dia akan terkopek yang atas ni. Yang atas je. Kalau atas belakang tu ada dia punya siri nombor belakang tu. Kitab. Dia ada kitab dia. Bahasa Jerman Bahasa Jerman. Original lah. Liqui Moly ni barang Jerman. Made in Jerman . Betul. Kalau daripada penutup semua tak nampak beza. Nak bezakan lori ke local. So kat sini dia bagi stiker mileage . Stiker mileage siap dia bagi . Next service kat sini tulis. So hati-hati bila beli minyak hitam dekat luar . Betul. After market ni kita kena hati-hati. Yang dekat Shopee tu kena hati-hati sebenarnya. Okay gang. Thank you Pak An bagi penjelasan. Baik. Berkenaan dengan minyak hitam. Monsil. Okay. Kita sponsor Monsil. Okay guys. Okay gang, sementara tu tak dapat nak buat nak repair kereta ni. Kita tengok kita belanja sikit exhaust dia bunyi. Pak belanja sikit exhaust dia je. Padu guys, padu. Okay gang. So kita ke simpan kereta ni dulu. Kita masukkan kereta yang lain untuk bagi ruang kereta lain yang kita repair untuk kita repair. Okay guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.